Jar, mana ini HP? Mana HP teman gua lagi? Aduh, janjian di bawah si Benny ini mah HP. Hilang dah ini mah. Le, bule. Ya. Le, HP gua mana, Le? Wen, ntar dulu ya. HP lu dibawa abang gua. Ya. Yaudah, ntar gua tunggu di pos aja lah. Ya. Yaudah, duluan. Ntar gua sana. Yaudah, gua tunggu di pos ya. Oke. Hei bro. Apa ini? Wah, ini siap. Lu dari mana ini? Biasa dari rumah si Bule. Oh, ngapain ke rumah dia? Emang ada urusan apa? Nanyain HP gua, kemarin dipinjam sama si Bule. Terus ada HP-nya? Mana? Dibawa sama abangnya kata dia. Ya, terjuga dijual HP-nya sama abangnya. Masa sih? Sampai berani dia? Baru HP, kemarin juga motor dijual sama dia. Aduh, gawat dah ini mah. Oi bre, gua mau nawarin apa nih? HP siapa ini lo? Itu biasa HP codean. HP orang lagi lu jual. Enggak, ini mah. Lu bayarin. Butuh duit nih gua. Jual berapa? Udah seadanya dah, lo 1 juta dah. Waduh, lepas tuh. Keadaan kayak gini mah gak ada 1 juta gua bro. Udah tuh 1 juta dah dilepas. Waduh, 1 juta mah gak ada gua duitnya. Lagi pula ini HP siapa, gua takut HP orang dijual ke gua. Itu HP COD-an gua dapet udah, makanya itu gua jual. Mungkin gua lagi butuh ini, aduh. Gak ada duitnya gua bro. Udah berapa ke lah? Waduh, gua gak ada duit, udah gua gak jadilah duitnya. Yo, gua gak punya duit ini. Tolongin gua ke lah, udah seberapa ke nih? Aduh, gua juga lagi gak ada duit. Tolongin gua. Gua kalau ada duit, gua tolongin. Sayang tuh. Guanya lagi gak ada duit, Den. Murah lu. Gua ke dalam dulu bro, bentar ya. Iya, udah. Kenapa muka-muka lu kayak orang bingung gitu? Ini si Solihin, HP-nya dipinjam sama abangnya si Bule. Aduh bro, kenapa lu kasih? Cari masalah aja lu. Gua kan gak tau kalau si Bule ngasih HP ke abangnya. Nyesel gua juga ngasih pinjam HP ke si Bule. Yakin aja kalau misalnya nyampe dijual HP gua, ntar biar kau rasa nih. Udah, jangan pada dibawa emosi. Udah, nanti kita urusin. Nanti kita datang tanya ke si Bule. Udah, sekarang mah kita bawa HP aja. HP happy maksudnya. Ini anak-anak ya. Sudah.
Bang, mana HP temen gua? Soalnya orangnya udah nanyain. Ntar dulu, gua pinjem dulu. Pelit amat sih lu. Si amat yang gak pelit. Bukannya begitu bang, itu HP temen gua. Lu harus mikirin gua juga dong. Nanti gua juga yang dimarahin. Kenapa lu nyolot? Ya, ini lu gua pulangin. Hei bro, pada ngumpul nih. Pantesan di sono sepi. Rupanya pada di sini. Sumpah sepi, sumpah sepi. Gue nungguin lu biar kaki. Ini biar mana ya? Udah. Tenang, tenang. Jangan pada dibawa emosi. Nah, sekarang gue mau nanya sama lu. HP gue mana? Tenang bro, tenang. Ini HP lu masih ada. Mana sih guys? Ntar di rumah HP gue hilang lagi. Sudah, pada emosi. Sekarang kita mulai saling percaya lagi. Sama teman, kita jangan pendam emosi. Kita santai, relax, dan tenang. Yaudah le, sekarang gue minta maaf sama lu. Karena gue udah berperasaan kamu lucu. Ya, gue juga minta maaf sama lu, Yen. Gara-gara abang gue, hampir aja gue melalaikan amanah dari lu. Oke, duduk. Nah, sekarang kita mulai tersenyum dan tertawa lagi. Banyak begitu bang, itu HP teman gua, itu mikirin gua. Nanti kan gua juga yang di. Sekarang kan. Kamera. Kita dulu nih ketawa nih. Ketawa. Ketawa. Jangan ketawa. Udah sekarang kita bawa happy aja. Astaga, senang tapi gara-gara abang gua hampir aja gua ngelalain amanah yang